ada topinya kayak kopiah warna putih. Ada pizza experience. Jadi kayak gini cuman diratakan. Taruhin sayur-sayur kali ya. Cuman daging kayaknya enggak. Belum katanya. Oke, ini udah saya hancurin sedikit. Ini adalah pizza pertama yang saya buat seumur hidup, bisa jadi yang terakhir. Ayo kita coba. Nah, ini punya mamaku. Itu bikinan mama saya. Jadi itu filosofinya lumayan tinggi ya. Ada telur di tengah dua gerbang. Mungkin masaknya pas. Kalau dilihat nih, ini bahannya semuanya ada kok di Indonesia. Mulai dari rotinya, terong, terong-terongan, bukan cabai-cabaian ya, paprika ada, telur, saus tomat, jamur, itu aja. Keju. Mungkin keju yang persis di sini nggak ada. Mozzarella. Hari ketiga di Roma. Sekarang gua temenin mama gua mau beli oleh-oleh. Tada. What can I do to make you stay? I'm in love. You're making me stronger, making me stronger. Stay, I'm in love. 15 menit lagi jam 8 dan masih jalan-jalan cari harga termurah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Okay, tadi saya habis makan sarapan. By the way, sekarang saya kabur karena udah 3 hari di sini. Itu hanya ngikutin program yang ada di tour selama minggu ini. Jadi saya berinisiatif wasi. Hari ketiga. Ada waktu sekitar 2 jam lebih untuk saya bisa explore sendiri di kota Roma ini. Oke, okay? Saya akan cari spot-spot yang bagus untuk saya bisa menggambar. Ini adalah stasiun terbesar yang ada di kota Roma. Sebutannya adalah Termini, bukan terminal.